Hai semua, apa kabar? Saya Paul Limbun, pembantu penyelidik zoologi di Taman Kinabalu. Perkataan amphibia adalah berasal dari bahasa Yunani yang bermaksud amphi adalah dua dan bios adalah alam. Dalam definisi yang lebih mudah dipahami, amphibia adalah hewan yang hidup di dalam air dan daratan atau bermaksud hidup dalam dua hayat. Masa kecilnya hidup di dalam air dan masa dewasanya hidup di daratan. Amphibia adalah hewan vertebrata, yaitu hewan yang bertulang belakang, berdarah sejuk, kulit licin, menggerutu, bertelur, bernapas melalui kulit, dan juga paru-paru. Di Sabah, ia lebih dikenali sebagai katak, kodok, dan sesalia. Amphibia merupakan kumpulan hewan kuno yang telah wujud 200 juta tahun yang lampau. Amphibia hidup dalam berbagai habitat, terestrial ataupun aerial. Maka itu, tidak heranlah katak dan kodok ini boleh dijumpai di mana-mana, baik dalam air, bawah daun mati, atas daun, atas tanah, dahan pokok, atau atas kinopi hutan. Amphibia lebih aktif pada waktu malam sebab suhunya lembab dan sejuk. Amphibia ini amat unik karena hidup dalam dua alam serta mampu beradaptasi kepada persekitaran sehingga menjadi endemik di sesuatu kawasan. Kepelbagaian amphibia yang terdapat di sesuatu hutan menunjukkan bahwa kualitas hutan tersebut masih baik. Amphibia mempunyai peranan penting dalam ekosistem hutan. Dan masih banyak lagi yang belum kita ketahui tentang hewan ini, terutamanya kitaran hidup spesies endemik. Spesies endemik adalah tumbuhan atau hewan yang hanya terdapat di satu-satu kawasan. Sebagai contoh, satu spesies itu hanya wujud di kawasan pergunungan, Taman Kinabalu, dan tidak ditemui di tempat lain. Maka spesies berkenaan adalah spesies endemik di Taman Kinabalu. Spesies boleh menjadi endemik di satu-satu kawasan, kawasan besar atau kawasan kecil di dunia. Spesies endemik penting karena mereka berada di habitat yang terbatas, di kawasan tertentu karena mempunyai keperluan ekologi, spesifik seperti cuaca, suhu, jenis tumbuhan, dan makanan. Selain daripada itu, spesies berkemungkinan menjadi endemik apabila taburannya menjadi kecil akibat kemusnahan habitat disebabkan oleh perubahan iklim, pembangunan bandar atau kejadian lain seperti baru-baru ini berlaku gempa bumi yang telah banyak merusakkan struktur ekologi dan habitat hutan di sekitar Gunung Kinabalu. Kepelbagaian biologi dan habitat anuara Taman Kinabalu menyebabkan kewujudan beberapa spesies endemik di Taman Kinabalu. Bukan sahaja karena aras ketinggian yang berbeza,
tetapi jenis tumbuhan yang sangat berbeza. Karena perbedaan inilah, beberapa spesies anuara hanya boleh ditemui di kawasan Gunung Kinabalu. Karena spesies ini dapat beradaptasi kepada persekitaran yang ekstrim. Contohnya, terdapat spesies anuara yang boleh membiak walaupun kekurangan air di aras altitude yang tinggi. Seperti kawasan layang-layang, kebanyakan katak di sini bertelur di sebalik lumut yang tebal atau dalam periuk kera yang sudah mati. Antara spesies yang dimaksudkan ialah Encinia fuliginea, Philopraeni miserra, Philautus aminius, dan Philautus soreae. Empat spesies ini hanya boleh ditemui di altitude yang melebihi 2000 meter dari aras laut. Di kawasan kompleks Taman Kinabalu dan substation Masilo juga mempunyai spesies endemik yaitu Encinia gubiae, Leptobrichium gunungensis, Leptalelix aeriae, Leptalelix maurus, Megaporus kobayashi, Exnoporus baluensis, Philautus nipopilus, dan Rigoporus angularistus. Ini berarti terdapat 12 spesies endemik di dalam kawasan Taman Kinabalu dan merupakan jumlah spesies endemik yang tertinggi berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Terdapat 272 spesies amfibia di Malaysia, di mana sebanyak 184 spesies terdapat di Borneo. Jumlah ini termasuklah dari famili Sesalia. Walaupun amfibia, khususnya katak, seringkali dianggap negatif dan haiwan kerdil ini tidak sehebat gajah atau harimau, namun ia tidak pernah berbahaya atau menyerang manusia maupun tanaman. Haiwan ini sangat rapat dengan manusia dan mampu mengawal populasi nyamuk, juga merupakan haiwan penunjuk biologi atau bioindikator untuk kualiti air dan alam sekitar. Sebenarnya masih banyak spesies anuara di Taman Kinabalu yang belum ditemui. Dengan adanya kemajuan dalam bidang DNA untuk menalpasti spesies, maka lebih banyak spesies amfibia berpotensi untuk ditemui. Ujian DNA perlu dilakukan karena 99.99% ketepatan dapat ditentukan setelah melakukan ujian genetik. Adakalanya kita nampak fisikal hewan ini sama, tetapi apabila ujian genetik dilakukan, ya jauh berbeda. Kewujudan spesies endemik dalam kawasan Taman Kinabalu merupakan salah satu faktor sokongan penilaian kepada pewartaan Taman Kinabalu sebagai tapak warisan dunia pada tahun 2000. Saya berharap perkongsian saya pada kali ini dapat kita sedikit sebanyak menimba ilmu bersama. Akhir kata, tak kenal maka tak cinta. Maka dengan itu, kenalilah haiwan amfibia yang terdapat di sekitar kita. Semoga kita berjumpa lagi di program yang akan datang. Bye!